Ya, pemirsa, seorang gadis cilik asal Texas, Amerika Serikat sukses menggapai puncak Kilimanjaro di Afrika. Gadis cilik berusia 7 tahun ini memecahkan rekor sebagai perempuan termuda yang mendaki gunung Kilimanjaro setinggi 5.895 meter yang merupakan gunung tertinggi di Afrika. Montana Kenny menjadi gadis termuda yang mencapai puncak Kilimanjaro pada usia 2.865 hari. Menghadapi ketinggian, hujan terus-menerus, dan dinginnya salju, Montana menggapai puncak tertinggi di Afrika itu bersama ibunya, Holly Kenny. Montana mengaku melakukan itu untuk mengenang mendiang ayahnya yang meninggal dunia tak lama setelah ulang tahun ketiganya. Ide pendakian Gunung Kilimanjaro sendiri berawal dari percakapan Holly dengan saudara perempuannya. Montana yang mendengar itu kemudian mengatakan ingin ikut bersama ibunya. Rintangan awal datang karena Montana harus berusia setidaknya 10 tahun untuk mendaki Kilimanjaro. Namun setelah berita seorang gadis 8 tahun mencapai ketinggian Kilimanjaro pada Juli 2017 lalu, Holly mempercepat tanggal pendakian dan menyewa pemandu untuk jadwal Montana. Holly yang merupakan mantan atlet triathlon profesional kemudian berlatih bersama putrinya selama berjam-jam di akhir pekan dan berlatih pendakian di hari-hari sekolah. Holly mengaku putrinya dalam kondisi baik dengan berlari, berenang, basket, dan berlatih pendakian. Dan perjuangan itu pun berbuah manis dengan catatan rekor Montana sebagai gadis termuda di puncak Kilimanjaro.